Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan, bertemu lagi saya bersama Hiro. Ialah channel saya. Bagi siapa yang belum lagi subscribe ataupun belum like maksudnya video saya punya channel, silalah saya jemput. Saya jemput untuk beri sokongan kepada saya agar saya dapat menghasilkan lebih banyak konten-konten yang mungkin boleh membantu menaikkan semangat kita, konsen ilmu dan lain-lain. Okey, tuan-tuan. Hari ini kita nak sharing sedikit tentang sifat dan juga kelakuan manusia. Okey. Di dalam memimpin, okey, di dalam memimpin dan juga menguruskan organisasi, saya sering menggunakan sejenis formula iaitu 4 kuadran. Empat kuadran yang diturunkan daripada guru-guru saya di dalam kepimpinan dan juga pengurusan. Dan saya dah share formula ni dengan ramai kawan-kawan, dengan ramai peserta kursus-kursus bersama saya, bersama Analisis Pemerhat, bersama Master Shiro Legacy. Okey, kuadran ni kita bagi pada 4. Okey, pertama dia akan melihat kat sini sifat. Sifat ni dia adalah bijak dan juga kurang bijak. Okey, bijak dan kurang bijak. Tuan-tuan tulis bijak, kurang bijak. Kelakuan pula rajin dan juga malas. Saya ulang. Kelakuan pula rajin dan juga malas. Okey. So kuadran ni dia elok digunakan bagi seorang pemimpin. Sebagai jika anda seorang ketua di dalam pasukan network ataupun mana-mana organisasi, untuk kita meletakkan the right man for the right job. Okay? Kalau kata kita memimpin pasukan pemasaran, kita tahu siapa akan mengetuai pasukan-pasukan kecil untuk memasarkan produk kita. Ataupun kita memimpin NGO, kita tahu siapa nak kita lantik sebagai setiausaha, bendahari, AJK dan sebagainya. Jika kita ada syarikat, kita tahu nak letak siapa ketua-ketua jabatan. Siapa yang perlu kita sokong untuk naik pangkat? Siapa yang kita tahu yang seorang yang pengampu, yang hanya berlakon di hadapan kita? So, kuadran yang saya nak cerita ni amat senang, simple. Okay? Alright. Pertama kita tengok sifat. Sifat terbagi pada 2, iaitu bijak dan juga kurang bijak. Okay? Kelakuan pula terbagi kepada 2, iaitu rajin dan juga malas. Dia mesti digabungkan. Sifat mesti digabungkan bersama dengan kelakuan. Okey. So kita tengok yang pertama. Bijak, sifatnya bijak. Kelakuannya rajin. Bijak campur rajin. Jika kita sebagai ketua, kita melihat pasukan kita. Jika kita tengok satu kita punya ahli pasukan kita ni seorang yang bijak, smart. Kita bagi kerja dia boleh buat. Dan dia juga dia rajin. Dan mereka ni selalunya, biasanya mereka ni kita boleh minimumkan kita punya supervise. Kita tak perlu nak supervise mereka ni beria-ria. Mereka boleh independence. Dan mereka ni amat rajin. Dan mereka ni selalunya menjadi mangsa keadaan. Okay? Bos akan cari mereka sebab mereka ni dipercayai. Orang percaya kepada orang-orang macam ni kan. Jika anda ada sifat tu, anda berbangga betulnya. Walaupun kita rasa kadang-kadang, kenapa asyik bos suruh aku je? Kenapa bos asyik suruh aku je? Kenapa pengurusi asyik suruh aku je? Maknanya tuan-tuan, anda seorang yang bijak dan juga rajin. Maksudnya orang suka. Tapi kadang-kadang kita kena jaga-jagalah, orang takut orang gunakan kita pula. Sebab kalau kita tengok, kita nak perfect. Biar aku buatlah, tak apalah. Nampak? So kat sini, kalau anda ada sifat tersebut, anda kena, kalau jika anda nak jadi pemimpin pada masa depan, tuan-tuan perempuan perlu develop sifat kepimpinan. Jika anda tidak develop sifat kepimpinan, tuan-tuan perempuan agak sukar untuk memimpin pasukan. Sebab apa? Tuan-tuan perempuan akan tidak berapa percaya kepada anak buah nak buat kerja. Bila anak buah buat slide ke apa, lah kita yang buat. Ini saya buatlah. Kita tak puas hati sebab kita terlalu bijak dan rajin. So macam mana kita nak command? Macam mana kita nak bagi orders kepada anggota bawahan kita, kepada pasukan kita? So yang pertama, tulis bijak dan rajin. Biasanya mereka ni independent. Okay, tak perlu nak supervise sangat.
mereka akan push diri mereka untuk buat kerja itu sendiri. Okey, kita tengok yang kedua. Sifatnya malas. Sifatnya adalah bijak. Okey, sifatnya bijak. Kelakuannya adalah malas. Sifatnya bijak. Dia bijak tapi dia malas. Siapa orang ni? Orang ni pula, kalau kata anda nak letak sebagai ketua jabatan, untuk lantik sebagai ketua kumpulan, supervisor, mereka ni. Mereka ni terletak di dalam kuadran untuk memerintah, untuk memberi arahan. Sebab apa? Mereka bijak tapi mereka malas. Bijak, dia tahu nak cari kat mana, dia tahu nak tengok kat mana referen, dia tahu macam mana nak cari, mana referen, jangan tipu je lah, file mana, semua dia tahu. Tapi dia malas. Dia akan mengeluarkan arahan kepada orang yang bersifat rajin dan bijak yang tadi tu, nombor satu tu. Shiro. Kalau kata saya ada anak buah namanya Shiro. Shiro, tolong dapatkan saya file scan ya. Kita tahu file tu nombor apa. Boleh pergi ambil sendiri pun. Tapi sebab kita ada sifat bijak dan malas, kita suka dan kita terdorong untuk memberi arahan kepada anggota kita, pasukan kita yang bersifat bijak dan rajin. Dan orang yang bijak rajin ni akan buatlah. Dia akan type apa semua. Tapi kita akan fit. Kita tak tinggalkan mereka. Kita ada sifat leadership. Kita akan fit juga. Okey, ingat Shiro eh. Tambah ayat ni. Okey, you buka referen ni balik, you cari chance ni. Okey, you type benda ni. So yang bijak dan rajin ni, okey tak apa tuan. Saya tahu apa tuan maksudkan. Saya akan cari dekat internet, saya akan google yang apa tuan cakap ni. Nampak tak? Apabila dua golongan ni bersatu dalam satu pasukan, pasukan kita akan jadi top. Pasukan kita pengurusannya akan jadi mantap. Sebab apa? Ada leadership yang mempercayai dia punya orang bawahan dia. Dan dia lead, dia command, dia bagi orders. So orang macam ni tugas dia memimpin. Bijak dan malas, tugas dia adalah memimpin. Mereka tahu apa nak buat, tapi mereka lebih berani memberi arahan dan juga perintah. Malah mereka adalah individu yang akan berani untuk buat keputusan. Tapi orang bijak dan rajin ni tuan-tuan, mereka tak berani buat keputusan biasanya. Mereka akan merujuk pada orang yang malas dan bijak tadi, sebab ini adalah leader mereka. Okay, so kalau orang malas dan bijak ni, dia nak jadi orang bijak dan rajin ni, maksudnya dia kena hilangkan sikit perasaan dia untuk mengarah. Dia kena korbankan masalah diri dia untuk mengarah. Maksudnya kalau kata tidak ada orang lain, dia boleh buat. Sebab tu dia bijak. Maksudnya kalau kata staff semua cuti, staff semua MC, dia mampu untuk buat. Walaupun dia malas, tapi dia bijak. Dia tahu nak type, dia tahu macam nak cik maklumat. So, ini adalah kepimpinan. Ini adalah pemimpin yang walk the talk. Yang dia cakap, dia buat. Ini adalah pemimpin yang walk the talk. Orangnya malas, tetapi bijak. Okay. Yang ketiga, kurang bijak. Kurang bijak dan malas. Dah lah dia kurang bijak, malas pula. Kalau anda jumpa orang macam ni, sian, jangan berhentikan mereka. Jangan turunkan pangkat mereka. Jangan. Mereka ni semua adalah runner pada anda. Tuan-tuan perempuan, kalau anda jadi ketua jabatan apa, mereka ni adalah runner. Runner untuk pergi beli TO bank, runner untuk pergi beli nasi campur, yang kita boleh kerah untuk mop lantai, dan mereka ni tidak berkira. Dia cuma dia kurang bijak, tapi dia malas. Kita bagi A, dia buat A. Kita bagi B, kita buat B. Kita bagi B. Tapi banyaknya bila saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang memimpin, mereka tersilap. Apabila orang macam ni, mereka berhentikan. Orang macam ni, kita potong gaji dia. Orang macam ni, kita berhentikan, kita tak naikkan pangkat dia. Sedangkan orang macam ni, kita perlukan dalam pasukan. Kita tak boleh semua bijak dan cerdik. Bila semua bijak dan cerdik, semua lawan kita akan datang. Kita tak boleh ramai yang malas dan bijak. Nanti orang macam ni, dia semua nak jadi ketua. Tak boleh. Kita usul kita perlukan orang yang dia malas dan dia kurang bijak sikit. Dia kurang cerdik lah. Kan? Bagi A, dia buat A. Bagi photoshop, dia photoshop je. Bagi print, dia print je. Lepas tu, dia akan tidur. Dia tidur. Kejut dia. Suruh dia buat, dia buat. Suruh dia buat kerja-kerja berat, dia buat.
Tapi kalau you nak suruh orang-orang kerja-kerja yang berat macam tu pergi beli TO bank, pergi beli nasi bungkus, you nak suruh ataupun jadi runner pergi hantar surat ke apa, you nak suruh kepada orang yang bersifat cerdik dan apa ni, bijak, cerdik dan apa ni, dan rajin tadi, tak boleh. Mereka ni lebih smart. Dia nak buat kerja-kerja yang smart. Susah kita nak mengarahkan ni. Tapi yang macam ni dia runner. So nampak kalau you tengok ada orang macam tu, jangan buang kerja. Jangan buat. Kalau orang tak ada susah. Saya pernah berlaku tu kan. Saya keluarkan saya punya anggota yang bersifat macam tu. Apabila dia tak ada, saya rasa susah. Tak ada orang nak teman saya pergi kedai. Tak ada orang nak teman saya pergi minum. Tak ada orang pergi boleh tolong hantar baju saya untuk jahit. Susah. Tak ada orang. Sebab dia tak berkira. Dia tak berkira. Malam-malam kerja dengan saya susun file pun dia akan sambung. Dia akan sambung. Dia tak kira. Tapi kita sakit hati jugalah. Bagi A, dia buat E. Bagi B, dia buat B. Bagi C, dia buat C. Dia takkan buat A. Bagi A, dia akan buat B, C. Tak ada kalian. Dia tidur. Tak ada kerja, dia tidur. Dia takkan lari. Dia takkan mula. Dia takkan menuang. Dia tidur. Kita kejut dia buat. Okay, itu ingat . Dan yang keempat, yang terakhir adalah rajin dan kurang cerdik. Ini bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia ni rajin tau. Rajin buat kerja. Rajin. Tapi dia kurang bijak, kurang cerdik. Ini bahaya. Orang macam ni selalunya saya akan tolak keluar, saya akan berhentikan, saya akan turunkan pangkat dia ke apa kalau boleh, saya akan potong gaji dia. Sebab orang macam ni dia berlakon. Ramai pemimpin tertipu dengan orang yang bersifat kodran nombor 4. Maksudnya mereka ni depan kita, nampak kita aje, bos, jemuk lantai. Tapi dia tak tahu pun kenapa jemuk lantai, padahal lantai tu bersih. Nampak tak? Dia nampak kita, dia turun buka laptop. Dia type. Tapi dia tak tahu apa yang dia type sebenarnya. Sebab apa? Dia penuh dengan lakonan. Orang macam ni tuan-puan, tuan-puan nampak rajin, tapi dia kurang cerdik. Dia tak tahu, otak dia kosong. Depan kita, tuan, saya dah buat ni tuan, saya dah buat ni tuan. Cuba test tanya soalan kat dia. Dia tak boleh jawab. Tuan, saya dah buat tuan, sebenarnya saya dah buat benda ni tuan. Ambil saya tanya ni. Sebenarnya mereka ni berlakon dan mengampu. Orang macam ni, you fight keluar. You keluarkan, you kena berjaga-jaga dalam you pasukan. You kena pandai-pandai. Jangan sesalah untuk naikkan pangkat mereka ataupun naikkan gaji mereka apa semua. So tuan-puan, ingat 4 kuadran yang saya bagi tadi tu. Jika sempat salin atau tak sempat, dengar lagi sekali. Tuan-tuan tak percaya, you akan duduk sekarang bila dengar saya punya talk ni. You bayangkan semua pasukan. Bayangkan semua anak buah di tempat kerja. Bayangkan semua ahli tim dalam perniagaan network kita. Tuan-tuan akan nampak setiap orang ada sifat ini. Sifat ini adalah untuk bantu kita, terutama kalau kata kita berada dalam kita sebagai ketua jabatan HR, untuk merancang human resource, untuk letakkan orang the right man for the right job. Ini digunakan oleh pemimpin-pemimpin dahulu seperti Hitler, Adolf Hitler menggunakan salah satu konsep ni supaya ianya mudah. Dia mengenal siapa dia akan letak di tempat komand untuk meletakkan dia tempat pemerintahan ataupun tempat operational ataupun tempat strategic thinking ataupun tempat yang patut dia beku ke orang tu. So strategic thinking, biasanya orang-orang ni datang daripada mana? Cerdik, bijak dan rajin. Strategic thinking, dia akan thinking, dia akan buat SOP, dia akan buat doktrin apa semua tu. Untuk komand, tempat yang dia kena letak untuk pemerintahan, mengeluarkan kuasa-kuasa dari atas. Biasanya, kita akan cari orang yang malas dan dia cerdik dan juga dia bijak. Sebab dia nak komand. Dia bijak, tapi dia malas. Dan untuk operasi, operational, dia kena ambil orang yang kurang bijak dan malas ini. Sebab pun mereka ni kita bagi dia akan buat. Bagi mesin dia buat, tuan-tuan, jaga mesin. Bagi wedding, dia wedding. Lepas tu habis wedding, dia tidur makan. So, origin. Dan orang yang you kena bekukan, you kena hantar pergi training untuk hantar pergi BTN ke untuk cuci minda dia apa semua. Ni, orang yang mengampu tadi ni, iaitu orang yang rajin dan kurang bijak. Dia nampak rajin, tapi sebenarnya dia tak tahu apa dia buat. Tuan-tuan, itu je fungsi saya pada petang ni. Semoga fungsi saya ni boleh membantu anda di dalam memimpin pasukan, di dalam mengurus pasukan, di dalam membangunkan pasukan kita, tidak kira di dalam organisasi, pekerjaan, perniagaan ataupun NGO. Tuan-tuan, jika anda nak dapatkan lagi tip-tip begini, jangan lupa subscribe channel saya,
Jangan lupa untuk dapatkan maklumat terkini jika saya ada anjurkan sebarang bengkel ataupun kursus kepimpinan gaya MS, iaitu Mahathir Shiro, yang membawa maksud Momentum Strategy. MS Momentum Strategy, formula saya bersama pasukan saya sendiri yang kita bangunkan sendiri dan kita akan lancarkan tidak ada lama-lama lagi di dalam tajuk modul Momentum Strategy. Datang dari signifikan nama gelaran saya itu MS. Hero, M adalah momentum, S adalah strategi. Pastikan anda tidak terlepas pada bengkel-bengkel saya kata secara online ataupun secara offline. Kita akan train, kita akan share bagaimana kita untuk attract minat orang. Kita akan tarik minat orang bersama kita. Bagaimana kita boleh memujuk orang supaya setia dengan pasukan kita. Bagaimana kita boleh memujuk orang yang kita stranger hari ini boleh bersama bersatu dalam pasukan kita. Bagaimana kita nak wujudkan trust? Macam mana kita nak wujudkan loyalty, kesetiaan? Bagaimana kita nak bangunkan mereka ni? Bukan mempergunakan orang, tapi kita nak bangunkan mereka supaya menjadi seorang insan yang hebat. Menggunakan formula yang saya kaji, yang saya bangunkan sendiri bersama pasukan saya selama 18 tahun dan kita akan lancarkan tidak lama lagi, iaitu formula MS Momentum Strategi. Tuan-puan, jumpa lagi. Jaga diri. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.